Okay, assalamualaikum geng. Jumpa saya lagi ya di channel saya Fikir Ibrahim. Okay, hari ni aku nak tunjuk kat korang, nak share kat korang satu kereta yang kira legend jugalah dekat US. Dekat US dia ada 5000cc. Tapi untuk market Asia ni dia dah masuk 2.3 EcoBoost. Kata apa? Jangan lupa subscribe, stay tune geng. Kita sembang dengan owner dia. Owner dia aku dengar ada kedai exhaust. Geng, hari ni kita tengok Mustang, geng. Mustang 2.3 EcoBoost, geng. Huh. Okay, geng. Inilah dia, geng. Oh. Mustang 2.3 EcoBoost. Kau rasa-rasa owner dia nama apa? Kau rasa-rasa owner dia nama apa? Nombor jahat. Ni dia owner dia, geng. D. D, model apa ni? 2.3? EcoBoost. Tahun? 2017. 2017. Kenapa Mustang ni? Kenapa Mustang ah? Pasal kuda dia. Ha. Pasal kuda eh. Banyak dah buat eh. Stage tu. Stage tu kalau depan, okey kita tengok depan lah. Depan apa kau nak tambah? Kita masuk splitter. Ni lah. Ha, splitter. Ni model apa ni? Ini alamak dia material dia alloy apa lah itu hari ya? Dia ada bagi tu. Woi, alloy eh? Alloy. Oh. Ini belum habis siap lagi lah. Nampak siap dekat betai. Lawa apa? Jahat, jahat, jahat. So, rim dah tukar kan? Rim dah tukar. Rim berapa inci ni? 20. Rim 20 inci, geng. Brake? Brake ori lagi. Stock lagi. Brake stock? Eh, hey, tapi dah 6 spot kan? 4 pot? Hmm. Tapi piston besar? Piston besar tak cukup lagi. Piston besar, run dia besar. Dah macam 6 spot dah saya aku tengok. Saya Michelin 255 255 40 20. Ni GTR punya spec. Saya dah berapa ribu dah boleh beli tanah geng. Tapi aku dah tengok dah besar weh. Tak cukup. Tengok geng. Dia cakap tak cukup lagi geng. Kena masuk 6 spot lah. 6 spot lah. 6 spot eh. So tepi tambah eh. Tepi belakang. Tepi tambah. Oi, belakang 285 geng. 285 geng. Oh, ni brek belakang pun ada tak lama lagi owner nak tukar ni. Ni tambah eh. Kenet ni. So, dari belakang memang handsome. Okey, kalau yang 5000cc dekat sini dia tulis GT kan? GT. Tapi maknanya kau boleh tukar juga jadi GT kan? Boleh. Cuma hilanglah identiti yang 2.3 lah, kan? 2.3. So, exhaust dia ada kedai exhaust geng. Nanti kita sembang pasal exhaust dengan dia. Lawa dia. Lawa geng. Stripe ni memang tambah. Tambah, tambah. Asal merah lah original. Asal semua merah. Dia punya door trim. Ni pun aku tak ada buat apa lah original semua kan. Semua ori. Stand by. Kualiti weh. Interior. Dia punya steering pun pada shift. Meter. Eh, dia punya gearbox. Yang ni 6 speed auto. 6 speed auto. Sistem gearbox dia, dia dua kelas juga kan? Tak, standard auto. Standard auto kan? Kalau yang model 2018 ke atas, dia dah datang 10 speed lah. 9 speed. Maksudnya standard auto dia betul macam mana? Kalau ikut gearbox dia, respon cepat tak? Respon dia cepat. Respon cepat kan? Ni dah stage tu kita boleh hambat sampai 1.5 bar. 1.5 bar. There's a shift gear, every gear semua 1.5. Engine dah apa dah buat bro? Buka sikit bro. Engine jom kita tengok. Jom kita maintain dengan BBT tuning. Okey. Kita buat. Okey. Buka engine pelik sikit lah. Oh, lagi. Kau buka belah sini. Dan. Yelah dia kan head, left hand drive. Oh, celaka weh, kita tipu. Orang Perak payah udah kena getar kamu. Udah kena getar. Belah kiri weh. Betang-betang lah dia US kan. Oh, enjin jalan 4 silinder. EcoBoost ni tepung dia. 4 silinder. Ni stock turbo.
stop turbo. Stop turbo. So yang kita buat drop in macam BMC. Macam dah besar juga stop turbo. Boleh spot berapa horsepower kalau stop turbo ni? 3 atau lebih tak? 3 lebih kat bukit-bukit Tok dalam 400 ke 500 lebih kot. Tinggi weh. Eco boost geng apa tu? Bunyi tak boleh lawan V8 lah bunyi. Ha, tapi bunyi tak boleh lawan yang 5000cc lah. Tapi aku rasa kalau pendapat aku lah, compare 5000 dengan 2.3, aku lagi suka 2.3 sebab dia rasa pick up dia pergi top pun sedap. Top dia nakal sikit. Kalau macam 5000 tu garang bunyi, tapi macam nak pergi tu macam berat je bunyi dia. Kalau 5000cc dia ada dua. Satu kita boleh pakai supercharge. Minyak pun teruk kan? Minyak okey lah. Ha. Yang teruk dia sebenarnya Rotec. Rotec dia ada dua. Satu dia RM10,906, satu lagi RM11,000 pun tak silap saya. Iaitu 2018 ke atas sebab lebih pada 5000cc sebenarnya. Suspension dah tukar? Dah, BC. Suspension BC, soft hard, high low. Patutlah dia punya ketinggian tune dia. Memang solid lah tengok. Wastegate pakai turbo smart. Wastegate? Turbo smart. Nampak tak kat sini? Oh tu. Tu dia geng. Turbo smart. Tu dia. Turbo smart. Oh, celah tu. Dia wastegate ke block off eh? Ini block off ni. Block off kan? Ha, block off. Ha, block off. Okey. Jom kan kita dengar sound ni sikit ni. Lepas tu kau bawa aku pusing-pusing. Boleh. Garang. Kita dengar sound. Dia ada kedai exhaust kan. Nanti aku sembang dengan dia pasal kedai exhaust dia. Ni off. Ni ada off valve kan? Okay, alright. Okay. So ni kita on Gila weh. Itu remap kan? Kita maknanya dia pakai yang stock dia punya valve. Ke kau dah tukar lain semua? Complete sistem exhaust ni? Exhaust kita dah tukar. Lepas okay. Tu kita tune. Oh, on tuning kau boleh jadi macam tu pop bank tu? Yup. Okay. Tune tapi kita increase dia punya torque, dia punya horsepower. Okay. Kita stage 2 lah. Stage 2 lah. Ni tambahan? Tambah. CF. Untuk model dia? Memang untuk model dia. Ini ducktail lah. Ducktail lah. Kalau nak masuk GT Wing, dia nak kena white body lagi. Betul tapi lah. Ini pun dah cukup white dah ni sebenarnya. Aku rasa dah cukup dah bro. Haa. Ini pun dah cukup wide. Kau masuk tol lepas tak ni? Masuk tol aku rasa ngam-ngam. Tol lepas lah, lepas. Kita tak lebar macam lori. Lori lebar lagi. Tapi memang dia gayat tapi, sikit lah. Tapi bagi aku bukan aku bawa, biasa bawa kecil lah. Bila bawa ni aku rasa aku gayat weh. Ya, daripada Volkswagen pindah yang ni. Ha. Memang rasa beza lah. Sebab dia dulu pun bawa Volkswagen. Jom, kita pergi test dalam. Stay tune geng. Okay ni geng, dah laman dia geng. Ni semua standard? Semua standard. Macam supercar weh. Ni kita ada mode dia. Okay. So mode dia kena tengok kat sini. Okay. Ni mode dia. Okay. So kita tekan dia akan tukar kat sini lah. Oh. So ada normal mode, ada sport plus, dia ada race, dia ada snow dengan wet. So yang sekarang ni kita belanja normal je. Dia tarik belakang eh kereta ni eh? Tarik belakang. Okay geng, stay tuned eh. Pakai seat belt dulu. Okay geng, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Tunggu part 2 geng, okay? Assalamualaikum.